Ini WNA ya? Baik, rekan-rekan, saya kita mulai. Saudara dipidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling tinggi. Itu yang untuk saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari Ibu Kakak dulu. Rekan-rekan media sekalian, seperti saya jelaskan tadi awal, bahwa kita mendapat informasi dari masyarakat akan ada masuk narkotika dari Malaysia ke wilayah perairan kita Indonesia, yaitu Selat Malaka. Kemudian selanjutnya kita melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Bea Cukai, karena menyangkut ini perairan laut, yang maaf, kita nggak punya sarana pendukung seperti kapal. Ada kita koordinasi dengan pihak Kanwil Bea Cukai. Mereka membantu kita penuh untuk membackup kita dengan kapal dan peralatan personil dan senjata segala macam. Karena itu sesuai dengan hasil penyelidikan kita, barang akan masuk tanggal 1 Juli malam. Kita lakukan sanggung di tengah laut, kita tangkap 2 orang tersangka warga negara Malaysia dan berhasil kita sita banyak 6 kg sabu tadi. Total tersangka ada berapa orang? Jadi tersangka yang kita tangkap warga negara Malaysia itu ada 2 orang. Kemudian barangnya selanjutnya kita kontrol delivery sampai di darat, didapat 3 orang lagi. Jadi 5 orang total tersangkanya. Masih ada yang DPO ya, Pak? Itu istrinya. Waktu kita tangkap, si Afi ini dengan istrinya. Nah, kita masih mendalami peran istrinya. Sejauh mana keterlibatan istrinya? Kalau si suaminya sudah jelas, karena dia menerima barang pada saat kontrol delivery. Dari hasil penyelidikan, rencana narkobanya mau diedarkan? Informasinya untuk diedarkan ke Jakarta, ke Bandung. Untuk warga negara asingnya, Pak, sudah berapa kali ngantar barang ke Indonesia? Ini kita masih dalami, tapi kalau keterangan dari yang kita dapat, ini yang dia pengakuannya 2 kali sih. Ini putus sampai di sini atau masih ada tersangka? Sebenarnya ada lagi di atasnya nih yang perintah kontrol delivery tadi kan yang perintahkan itu, kita lagi kejar udah tahu keberadaannya. Inggris, Melayu, Inggris. Jadi nggak bisa ngomong ya, Inggris no, Indonesia no. Jadi ya Hokian doang. Yang bisa bahasa Hokian silakan ngomong. Melayu bisa, bisa Melayu bisa. Sedikit. Melayu. Ya, Melayu ya. Sudah berapa lama? Saya juga nanya, nanya boleh satu. Bapak ini berapa kali? Berapa lama, Cik? Berapa kali? Oh, ini kali aja katanya. Ini kali katanya. Ini kali untuk tangkap. Ini kali katanya. Kata jawab dia, ini kali katanya. Satu kali, Pak ya. Satu kali katanya dia. Ini kali apa nih sungai? Ini kawah. Dia buat siapa nih kali, Pak? Kita kalau kasih dari mana? Aslinya dari mana? Daerah mana? Di Perak, di Pinang, di mana kampung? Kalau Pak di Perak. Ya udahlah, udah cukup ya. Dia nanti ditanya sama bapak-bapak ini ya. Thank you.
Murah dia.